Tapi Kak Fernita maksud tadi melanjutkan ceritanya Mas Ari gitu, dulu sempat kesiram air panas saat bikin kopi. Mas, alasan karena selain suka kopi, apa sih sampai akhirnya seriusin bikin kedai kopi ini? Ya itu dia tadi, kita tuh awalnya memang dulu yang sempat apa namanya, misalnya viral banget ya, buka toko kopi, terus nyobain jenis-jenis kopi, apalagi kan kita di Indonesia banyak banget pilihan biji kopi gitu kan. Nah akhirnya kalau dulu tuh aku sukanya manual brew kan, jadi yang V60 gitu, terus Mas Arek kebetulan juga manual brew juga, jadi benar-benar bikin sendiri. Ya terus kejadian waktu itu kesiram air panas juga, ya kan kalau kita tetap suka kopi mau apapun yang terjadi kan tetap aja gitu ya. Dan akhirnya karena memang hobi, terus selama ini juga suka nongkrong tempat kopi, kedai kopi yang lain, kita mikir kenapa enggak kita bikin sendiri aja gitu. Dan kita cari barista yang cocok, kebetulan juga ada itu juga yang senang di kedai kopi ini, jadi ya udahlah kayaknya enak nih kalau diseriusin. Karena juga kebetulan pas kita cobain gitu ya, setiap kali misalnya ada tamu main ke rumah terus aku bikinin, terus kita bikin, mereka tuh suka gitu kan. Kenapa nggak bikin aja tempat kopi? Jadi akhirnya ya bikinlah kan. Banyak refleksi ini sih ya, waktu kita mulai ibaratnya lagi mulai belajar gitu kan di awal. Kan dulu mungkin di kantor kalau milih pekerjaan gitu kan, jadi ya secara ekonomi makin menurun lah saat itu. Kemudian juga resign dari pekerjaannya. Jadi saya pada saat ekonomi sudah menurun, dia malah resign dari pekerjaannya. Sama-sama kita menurun gitu kan. Waktu dia mulai berhijab saat itu. Jadi kemudian dia nanya kan, abis ini kita ada pendapatan dari mana ya gitu kan. Saya pada saat itu usaha di belakang itu belum ada yang dapat sebenarnya. Cuma dia, aku udah bisa, insya Allah nih. Kita dapat jalan keluar deh gitu kan, ibaratnya untuk ekonomi kita kan udah pada memilih nggak syuting ini nggak syuting itu gitu kan. Di kantor saya event juga begitu, milihnya mau yang maunya yang apa namanya akadnya bener gitu kan. Nah dan itu kan secara ekonomi menurun di saat itu juga, ya kita sedang mau lah siapa tahu dapat rezeki gitu. Alhamdulillah ternyata diganti dalam waktu kemudian, kita kemudian ada beberapa belajar berbisnis, dagang, segala macam. Nah, akhirnya satu persatu terwujud salah satunya ini. Setelah dia buka apa namanya brand-brand produknya dia sendiri, sekarang buka kafe. Jadi kayak semacam kita karena kalau ngobrol berdua dulu ya kita kayak bit hopeless ya. Kantor udah tinggal tabungan saya gitu-gitunya, gitu kan, gitu. Tapi dia nggak tahu saya lagi ngapain aja lagi. Bro, ada kerjaan yang bisa gue jalanin nggak? Gue kelas ini udah segala macam. Tapi alhamdulillah. Sekarang satu persatu adalah gitu. Kalau tunjukin, ada keluar dari kanan, keluar dari kiri, ya akhirnya kita bisa ajak sinergi, belajar bisnis, satu persatu. Kembali lagi ekonomi kita, bahkan mungkin ya diberikan sesuatu yang hilang dari Allah.